بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم إنا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما واجعلنا من الصالحين اما بعد فاكثروا ركز كالين رحمكم الله Kita melanjutkan tafsir Surah An-Nazi'at ayat 27 sampai 33. Hari ini kita membahas Surah An-Nazi'at ayat 27 sampai 33. Kita baca bersama-sama. syaithanir rajim. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها, رفع سمكها فسواها وأغطش, ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

Ini lanjutan ayat sebelumnya yang berkisah tentang sejarah perjuangan Nabi Musa. Dan kemarin sudah kita singgung bahwa kisah Nabi Musa itu disisipkan dalam ayat ini itu dengan maksud takhwif sekaligus tahdid. Takhwif yakni menakut-nakuti orang musyrik yang mengingkari dakwah Rasulullah sekaligus tahdid mengancam yakni dengan menceritakan bagaimana nasib dari umat terdahulu yang mendustakan rasul yang diutus kepada mereka jadi seakan-akan Allah itu menyamakan orang-orang musyrik Quraisy itu dengan kaumnya Firaun ya Firaun dan kaumnya yang mengingkari dakwah Nabi Musa sehingga diancam sama seperti Nabi Musa saat mendakwahi Firaun dan kaumnya yakni diancam dibinasakan jika mendustakan dakwah para nabi dan rasul itu. Ayat 27 sampai 33 ini juga sekaligus menjadi jawaban jawaban bagi pendengar terhadap pertanyaan yang secara alami muncul pada saat Allah menceritakan ucapan orang-orang Quraisy. Jadi di ayat sebelumnya itu kan ada ayat yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengingkari kebangkitan itu berhujah dengan apa yang mereka lihat sehari-hari. Ya, ini kalimat mereka yang berbunyi yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah orang-orang pengingkar kebangkitan itu mengatakan apakah kita nanti akan dikembalikan hidup lagi padahal kami ini sudah hancur lebur nah ketika Allah menceritakan ucapan orang-orang musyrik yang mengingkari kebangkitan semacam ini secara alami orang yang mendengar ayat itu akan bertanya-tanya kalau begitu bagaimana menjawab argumentasi mereka nah itu bagaimana menjawab hujah mereka yang mengingkari kebangkitan itu Nah, dengan demikian, ayat 27 sampai 33 itu adalah jawaban dari hujah orang-orang musyrik yang mengingkari kebangkitan. Dari jawaban ini nanti kita seharusnya belajar bagaimana membuktikan hari kebangkitan itu kepada orang-orang yang masih mengingkarinya. Allah berfirman, A antum asyaddu khalqan amis sama'u Hamzah pada kata "aantum" itu adalah Hamzah, istifham, taqriri. Jadi, pertanyaan, tapi maksudnya untuk menegaskan bahasa kita diistilahkan dengan nama "pertanyaan retoris". Pertanyaan, tapi tidak mencari jawaban. Pertanyaan yang jawabannya sudah diketahui, Anda kan mereka objektif dan jujur saat menjawab tersebut tanpa disertai dengan kesombongan. Nah, istifham takriri ini sekaligus mengandung makna taubih dan tabkid. Taubih itu maknanya damperatan, tabkid itu maknanya membungkam, membungkam hujah seseorang. Ya, <tuh> jadi pertanyaan semacam ini, pertanyaan retoris yang mengandung unsur taubih dan tabkid itu seakan-akan seperti orang yang bilang begini, kamu kan tahu, aku ini bisa mengangkat sebuah galon. Masa diberitahu aku mengangkat segelas air sanggup, malah gak percaya? Nah, itu kan pertanyaan, tapi tidak butuh jawaban. Sekaligus mencela, kok bisa heran sekali dengan cara pikirmu? Kamu itu tahu kalau saya bisa mengangkat galon yang lebih berat daripada sekedar mengangkat gelas. Kenapa kamu malah percaya bahwa aku bisa mengangkat galon, tapi malah memustahilkan? Aku bisa mengangkat jelas itu, kok. Itu pertanyaan retoris yang sifatnya me, mendamprat sekaligus membungkam orang yang membantahnya. Antum yang dimaksud di sini ya? Antum itu maknanya kalian tiga jamak sampai eh, angka yang tak terbatas. Antum itu bisa dipakai full laki-laki saja, bisa juga gabungan antara laki-laki dan perempuan, asalkan tiga atau lebih. Jadi yang penting jamak. Kalau misalnya laki-lakinya satu, perempuannya 99, bolehkah? Eh pakai pakai lafadz apa? Jawabannya antum. Tetap pakai antum. Jadi bukan karena mayoritas perempuan terus pakai antunna, enggak. Jadi satu laki-laki, sembilan wanita, sembilan sembilan wanita, maka tetap disebut antum. Antum di sini mencakup laki-laki maupun perempuan. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah munkirul baksi, orang-orang yang mengingkari kebangkitan, ya orang-orang yang mengingkari kebangkitan, atau orang-orang kufaru Makkah. Ya, boleh juga di dimaknai kuffaru Makkah. Ya, kalau ditafsirkan orang-orang kafir Makkah berarti mencakup orang-orang yang eh, mencakup orang-orang kafir -orang Mekah sekaligus orang-orang yang sifatnya sama seperti orang-orang kafir -orang Mekah ya yang sudah mencakup semuanya itu munkirul bahas apa mun tadi karena pengingkar kebangkitan itu ada di zaman Nabi juga ada sesudah zaman Nabi bahkan sampai hari ini masih ada jadi itu yang yang sudah mencakup semuanya bisa juga yang dimaksud adalah al musyrikun al musyrikun yang punya sifat mengingkari kebangkitan yang disebut Allah dalam ayat sebelumnya yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mengapa pakai kata antum di sini bukan pakai kata insan misalnya? Kenapa bukan al insan asyaddu khalqan amis sama Jawabannya adalah karena yang dibantah Allah adalah kaum kufar di Mekah waktu itu yang mengingkari kebangkitan. Tidak semua manusia. Karena tidak semua manusia itu mengingkari hari kebangkitan. Di zaman Nabi pun ada manusia yang beriman, ini yani pengikutnya Rasulullah, ada yang mengingkari kebangkitan seperti kaum kufar Mekah. Ya. Nah, dari sisi balaghah kata antum di sini itu mengandung makna iltifat. Iltifat mengapa? Karena sebelumnya itu Allah Menukil Ucapan orang-orang musyrik itu Dengan sirot ghaib Jadi kulun. berarti kan hum ya Mereka mengatakan Terus tiba-tiba diubah menjadi khitab antum Nah ini gaya bahasanya disebut dengan Iltifat Kemarin kita saat menafsirkan surah Al-Fatihah sudah Mengkaji Bahwa Iltifat itu secara bahasa Dari sisi keindahan bahasa punya daya pengaruh di hati yang lebih kuat ya Men menegaskan sesuatu lebih mengokohkan sesuatu dan lebih terasa dampaknya dalam hati jadi awal memuji Allah dengan sirat ghaib Alhamdulillahirrabbilalamin mm -hmm. lalu kemudian berubah menjadi Iyaka na'budu kepadamu ya Allah kami menyembah nah engkau di situ khitab sifatnya itu iltifat perpindahan dari ghaib menuju khitab nah, jadi ini seakan-akan sebelum saat menurunkan ayat itu Allah tidak e, berbicara kepada mereka lalu kemudian di satu segmen saat Allah tidak membantah argumentasi mereka tiba-tiba Allah menghadapkan pada mereka menghadapkan e, pembicaraan pada mereka antum apakah kamu nah, gitu ya itu makna iltifat itu seperti itu jadi dengan gaya iltifat itu, aspek celaannya menjadi lebih kuat kepada kaum musyrik Arab itu. Asyadu itu isim tafdil. wazannya af'alu. Isim tafdil itu dalam bahasa Arab konsepnya eh, mengandung makna paling atau lebih. Diterjemahkan paling kalau tidak ada pembandingnya. Diterjemahkan lebih kalau ada pembandingnya. Kalau kita misalnya bilang, Anta akbar min zaid Berarti ada pembandingnya Kamu lebih besar daripada zaid Tapi kalau tidak ada pembandingnya Misalnya Anta akbarun nas Kamu adalah orang yang paling besar Dari sisi fisik misalnya ya. Nah itu diterjemahkan paling Itu isim tafdil Nah ini asalnya adalah ash dadu, Asalnya adalah dadu, Lalu kena hukum idhom Ya, jadi, ashtatu itu kan e, dalnya, dalnya itu kembar, gitu ya. Sementara huruf sebelum kembar itu disukun. Nah, ini e, ada aturan kalau kondisinya semacam ini, sukunnya bertukar dengan yang berharokat. Jadi ashtatu menjadi ashtu, lalu kemudian ditasdin Ashtu. Makna ashtu di sini adalah as -abu lebih sulit. Ya. Apakah kalian yang lebih sulitnya terjemahnya begitu? Lebih sulit apanya? Khalqan penciptaannya. Nah, khalqan di sini posisi sintaksisnya adalah tanggis. Nah, apakah lebih sulit penciptaannya? Nah, itu menerangkan sesuatu masih samar. Jadi kalau misalnya kita mengatakan Zaid akbaru min Ali misalnya. Itu masih umum besar dalam hal apanya? Ketika diperjelas misalnya akbaru min Aliyn eh, misalnya, kepalanya. Berarti yang lebih besar adalah kepalanya. Nah, di sini memperjelas eh, yang lebih besar itu dari aspek apanya? Itu dalam ilmu nahwu dinamakan tamyiz. Ya. Jadi ini apakah kalian Wahai para peng, pemungkir kebangkitan itu, itu yang lebih sulit penciptaannya, ya. Am, am itu maknanya ataukah. Nah ini bedanya dengan au ya. Apa kalau ditanya apa bedanya au dengan am? Au itu terjemahnya atau. Kalau am ataukah, nah atau dengan ataukah itu berbeda. Bedanya apa? Kalau am itu E, ada dua pilihan, sudah yakin jawabannya ada pada salah satu tapi e, memastikan mana di antara dua yang 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 sudah diduga akan menjadi salah satu jawaban itu. Jadi jadi gak ada e, pilihan dari dua itu. Pasti salah satu dari dua. Jadi misalnya kalau saya bertanya misalnya anta mudarris am Itu terjemahnya apakah kamu seorang guru ataukah seorang murid? ya berarti sudah diketahui pasti kalau nggak guru murid itu am fungsinya am jadi sudah sudah menghilangkan kemungkinan bahwa dia itu falah petani misalnya menghilangkan kemungkinan bahwa dia itu syiat nelayan dan sebagainya jadi pilihan cuma dua kalau nggak guru murid itu itu fungsi dari am ya <tuh> ini terjemahan am adalah ataukah as sama maknanya adalah langit Secara bahasa sama di sini alif lamnya mungkin dimaknai alif lam jinsiyah, mungkin juga difahami alif lam ahdiyah. Apa konsekuensinya? Kalau difahami sebagai alif lam jinsiyah, maka maknanya berarti mencakup seluruh langit. Mulai langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Tetapi Ibnu Asyur di sini menguatkan alif lam ahdiyah. Kenapa? karena tidak mungkin orang musyrik itu diajak membandingkan antara penciptaan diri dengan penciptaan langit yang tidak dalam jangkauan indera mereka karena mereka tidak mungkin bisa membandingkan jadi yang paling logis itu harus difahami alif lam ahdiyah berarti yang dimaksud adalah alif lam eh, langit yang yang dilihat oleh mata kepala orang-orang musyrik itu. ya ini langit dunia gitu ya <tuh> oke okay. Nah, uh, jadi terjemahan sampai di sini, antum asyadu khalqan amis sama itu maknanya adalah apakah kalian wahai para pengingkar kebangkitan itu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Gitu ya? Ini kan pertanyaan retoris ya. Sebenarnya orang langsung bisa menjawab, ya tentu saja langit lebih sulit. Ini seakan-akan mengingatkan kembali kalau kalian mengingkari kebangkitan, Kenapa kalian lupa bahwa Allah itu menciptakan langit yang lebih sulit daripada menciptakan kalian? Kenapa kok Allah membuat perubahan ini? Karena orang-orang Arab itu sudah tidak pernah masalah terkait dengan keyakinan bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Gitu ya. Berarti argumentasi ini hanya bisa dipakai pada orang yang sudah percaya Tuhan. Cara berargumentasi ini tuh bisa dipakai pada orang yang sudah percaya Tuhan bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kalau untuk orang ateis pendekatannya lain, ya bisa pakai ini. Gitu ya. Karena ini memang konteksnya adalah mengajak berpikir orang-orang Arab yang sudah percaya Allah. Karena mereka kan memang mendapatkan dakwahnya Nabi Ibrahim itu sebenarnya. Nabi Ibrahim ketika membawa Nabi Ismail dengan Hajar di Mekah itu kan cikal bakal dakwah tauhid itu, itu di sana. Dan saat Nabi Ibrahim berdakwah dan Berhasil, tuh, jadi suku-suku Arab memeluk agama Nabi Ibrahim itu selama ratusan tahun, lalu kemudian dirusak oleh Amr bin Luhai yang membawa berhala di sana. Jadi, sebenarnya jejak-jejak ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada, haji itu kan ajaran Nabi Ibrahim. Makanya di Quran itu banyak sekali ayat yang menyindir sikap orang-orang Quraisy yang sebenarnya sudah percaya Allah itu menciptakan segalanya tapi anehnya mereka tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan itu yang banyak di, dikritik oleh Allah dalam Al-Quran di surat Az-Zumar wala sa'altahum man khalaqas samawati wal <tik> arda la yakulunna Allah kalau kalian bertanya pada mereka orang-orang kafir Mekah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka akan mengatakan Allah jadi sudah menerima mereka nah terus diingatkan Allah kalau kamu mengingkari kebangkitan Bukankah kalian percaya yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah? Lah kok bisa? Kalian itu menganggap Allah itu kesulitan untuk membangkitkan kalian lagi Sementara begitu mudahnya Allah menciptakan langit dan bumi Gitu ya Nah ini nyambung dengan ayat sebelumnya yang menceritakan bahwa orang kafir itu saat berargumentasi mengingkari kebangkitan itu dengan dengan tubuh mereka sendiri. Ya, kan mereka ucapan mereka adalah a inna lamarduduna fil gitu ya apakah kami akan kembalikan hidup lagi pada saat kami sudah menjadi tulang-tulang yang lapuk gitu ya maka Allah di sini mengembalikan argumentasi mereka itu pakai tubuh mereka sendiri gitu ya apakah penciptaan kalian yang kalian ragukan itu lebih sulit daripada saat aku menciptakan langit dan bumi ya <tuh> Jadi, memang sifat aneh manusia itu e, seringkali mengingkari hal-hal yang tidak biasa di inderanya. Gitu ya. Padahal, secara logis sebenarnya masuk akal. Itu contoh, misalnya, kalau ada berita bahwa e, seorang utusan Allah itu bisa e, berjalan di atas air, itu kan rata-rata orang mengingkari. Itu. Kenapa? Karena nggak biasa. Orang zaman sekarang. Orang ateis zaman sekarang kalau diberitahu Nabi Isa itu bisa berjalan di atas air nggak percaya? Ah itu mitos, gitu ya. Kenapa? Karena selama ini mereka tidak pernah melihat itu dengan mata kepala mereka. Padahal secara logis secara, secara logis, secara rasional di alam semesta ini banyak yang bisa berjalan di atas air itu. Seperti kadal, basilisk misalnya. Itu kan sampai dinamakan kadal, kadal Kristus istilahnya kalau nggak salah ya itu bisa berjalan di atas air kan mudah Allah buat mekanisme itu sangat kuasa gitu ya nah apalagi manusia ya manusia yang yang dimuliakan Allah dengan mukjizat nah ini keanehan manusia memang diantaranya itu sering mengingkari hal-hal yang tidak biasa ia saksikan atau indera lalu kemudian mengingkari sesuatu yang sebenarnya kalau dipikir secara jernih itu sebenarnya logis, rasional Ya, <tuh> kemudian Allah menjelaskan bagaimana penciptaan langit itu lebih lanjut banaha. Nah, itu menjelaskan bagaimana Allah menciptakan langit. Mengapa pakai kata bana? Kata bana al -bina, itu secara bahasa maknanya adalah membangun rumah, membangun dar atau membangun bait dari batu, dari hijrah atau dari bata, dari ajur atau dari kulit dari ademun atau dari kain aswab dan ditopang pilar-pilar itu makna bahasa membangun seperti itu kalau membangun rumahnya itu bahannya kulit maka dalam bahasa Arab dinamakan kubah Kofba ba tak marbutah kubah itu kalau bahannya dari kulit tapi kalau bahannya dari kain maka dinamakan khaymah khaymah atau khibah Nah, itu kemah. Jadi kalau disebut kemah dalam bahasa Arab, kemah itu konotasinya adalah dibangun dari kain. Kalau dibangun dari kulit namanya kubah, kubbatun. Kalau dari batu, bata dicampur gitu ya, kombinasi itu maka bisa disebut dengan dar atau bait kalau kecil sifatnya. Ya. Jadi itu, itu secara bahasa itu maknanya adalah membangun. Nah, kenapa kok Allah menciptakan langit itu ditasbih dengan aktivitas membangun. Kenapa kok diserupakan dengan aktivitas membangun? Dari sisi apa disamakan? Jawabannya adalah disimakan dari sisi ditinggikannya. Karena namanya membangunkan kan ditinggikan, tuh. bukan ke bawah, tapi ke atas. Itu namanya membangun seperti itu, menjulang tinggi seperti manusia menciptakan rumah yang menjulang tinggi. Alasan lain pakai kata bana adalah untuk menunjukkan bahwa menciptakan langit itu sulit. Ya, kalau pakai ukuran kemampuan manusia. Susah banget. Kenapa? Ya, namanya aktivitas membangun itu kan memang perlu tenaga besar, perlu waktu yang banyak, perlu biaya yang juga tidak sedikit. Ya, makanya di di eh, apa? digunakan kata bana itu untuk menunjukkan prosesnya itu uh, memang uh, berat kalau pakai ukuran kemampuan manusia dan kalau kita lihat langit memang kehebatan penciptaan langit itu kan sangat terlihat dari sisi ukurannya ukuran langit kan luar biasa besar sekali sampai hari ini pun manusia nggak ada yang tahu batasnya ya andaikan kan manusia disuruh menciptakan satu matahari saja yang menjadi isi langit ya itu nggak akan mampu meskipun bersatu seluruh manusia menggunakan sumber daya yang ada di bumi ini tidak akan sanggup nah sementara di langit ini ada miliaran triliunan matahari ya yang itu tidak mungkin pakai kemampuan manusia saja ya Arafa asam kaha Kata rafa asam kehafasawaha itu eh, penjelasan lebih detail bagaimana banaha itu tadi. Jadi bagaimana Allah membangun langit itu itu detailkan rafa asam kehafasawaha. Makna rafa nah, itu adalah meninggikan. Ya tujuan menambah penjelasan dari banaha ini apa? Nah, ini keterangan uh, eh, Ibnu Ashur adalah jadi taswir untuk memperjelas gambaran kita bagaimana Allah itu menciptakan langit itu ya rafa samkaha rafa bermakna meninggikan samkaha samka itu dari kata samaka samaka itu maknanya secara bahasa adalah mengangkat tinggi di udara berarti rafa dengan samaka itu semakna sebenarnya semakna nah ini e, jadi satu itu untuk mubalaghah karena memang tingginya kan nggak ukuran ya tingginya langit itu kan sampai sekarang kan kita nggak tahu dari definisi manusia bumi namanya tinggi itu definisinya adalah arah yang berlawanan dengan arah gravitasi gitu kan jadi gravitasi narik ke sini maka lawannya itu adalah ketinggian karena kalau kita sudah di luar angkasa nggak ada istilah tinggi atas bawah kanan kiri itu sudah nggak ada makanya di sana sudah nggak bisa pakai ukuran kanan kiri atas bawah kalau di luar angkasa itu pakai koordinat sudah sudah nggak bisa pakai ukuran atas atas bawah atau kanan kiri nah, oleh karena itu kalau kita pakai standar fakta alam semesta yang semacam ini maka dikatakan mengangkat tinggi di udara itu berarti kan jarak yang diukur dari pusat bumi yang menjadi pusat gravitasi itu terus menjauh semakin menjauh ke luar angkasa. Kan gitu maknanya. Ketika untuk memahami rafa asamkah ini Nah, kata samkun ini kalau secara bahasa tidak dibedakan apakah yang diangkat itu bersambung dengan bumi atau tidak. Jadi sama tadinya maknanya kan mengangkat tinggi di udara ya itu nggak dibedakan apakah bendanya nyambung apa tidak itu secara bahasa dinamakan samaka ya jadi membangun menara tinggi itu bisa disebut aktivitas samaka samkun termasuk menerbangkan helikopter setinggi tingginya ya. kan nggak nempel bumi ya maka itu juga disebut aktivitas samaka ya nah, manusia zaman sekarang yang sudah berkembang ilmu astronomi harusnya lebih bisa merasakan dahsyatnya makna Rofa asam as ini. Kenapa? Ya, karena sudah mengerti setinggi apa langit itu. Bandingkan dengan bagaimana beratnya kita membangun bangunan di bumi. Untuk membangun rumah tingginya cuma 3 meter saja misalnya, itu kan susah payahnya luar biasa. Ya bisa tiba-tiba bangun gitu. Diukur dulu pondasinya, ya. Diukur dulu pondasinya. Pondasi terdiri dari bahan apa saja? batunya dipilih lalu kemudian e, mortarnya bagaimana lalu kemudian besinya pilih yang ukuran berapa mili begitu kan sesudah selesai pondasinya baru kemudian dibangun temboknya temboknya juga harus jelas milihnya itu pakai bahan apa apakah pakai bahan batu bata yang merah ataukah bata putih ataukah pakai bataku misalnya ataukah pakai Bambu misalnya itu kan terserah orangnya, tapi harus dihitung kalau misalnya temboknya itu pakai batu bata juga harus di diukur itu nggak bisa langsung ditinggikan begitu diukur betul pakai benang, begitu sehingga tidak sampai menonjol ke kanan atau ke kiri yang akan membuat goyang. Jadi harus pas tinggi itu itu tiga meter aja sudah butuh sumber daya yang besar itu butuh tenaga berapa lama butuh bahan-bahan berapa banyak gitu ya. Bagaimana jika membangun 10 meter ke atas? Bagaimana jika membangun 100 meter ke atas? Bagaimana dengan proses pembangunan seperti menara uh, di masjid-masjid itu? Bagaimana dengan pembangunan apartemen yang 100 tingkat? Bagaimana pembangunan seperti Burj Khalifa yang ada di uh, Dubai ya? Itu berapa? Makanya lama kan itu ya? Coba segitu aja kan membangun segitu effortnya luar biasa besar sekarang bayangkan bagaimana Allah meninggikan ya meninggikan langit sedemikian tinggi yang mana jarak jarak antar jarak dari pusat bumi sampai batasnya langit sampai hari itu kan nggak ada yang tahu itu. yang sudah diketahui misalnya adalah jaraknya ukuran galaksi bima sakti misalnya itu dari ujung ke ujung itu jaraknya kira-kira 100 ribu tahun cahaya, tahun cahaya loh. Artinya padahal satu cahaya itu bergeraknya 300, satu detiknya adalah 300 ribu kilometer. Nah ini berjalan satu tahun sampai 100 ribu tahun. 100 ribu tahun itu sudah melebihi angka sejarah umat Islam, sejarah Yahudi juga bahkan, ya kan? itu perjalanan dari ujung ke ujung belum selesai itu, itu sudah melewati sejarahnya umat Islam, sejarahnya umat Yahudi, bahkan sejarahnya Nabi Adam itu sudah melewati itu dan itu belum selesai. Kira-kira bagaimana itu cara Allah membangun makhluk sebesar ini? Terus kalau sudah tahu seperti itu, harusnya kan orang sekarang lebih lebih kagum ya dengan kekuasaan Allah. Itu. Kalau orang zaman dulu itu sudah dikasih e, bayangan seperti langit itu aja sudah, sebenarnya sudah geleng-geleng. Apalagi zaman sekarang ketika tahu faktanya luasnya langit itu, masya Allah, luar biasa tinggi, tingginya luar biasa. Ya masa zat yang bisa membangun seperti itu itu terus diragukan. Sekedar hanya membangkitkan manusia dari kematian. Itu kan ya. Pengingkaran yang tidak berdasar, itu ya. Fasawaha faknya pada kata fasawaha itu adalah fak takib. Fak takib itu berarti perbuatannya terjadi sesudah uh, perbuatan sebelumnya. Jadi seakan-akan di sini ada makna ditinggikan dulu, baru kemudian disempurnakan fasawaha, gitu ya. Sawah, maknanya adalah membuat rata tanpa ada aib jadi kata sawah itu maknanya adalah sehingga tidak ada yang retak, nggak ada yang bengkok, nggak ada yang pecah, ya mata kita kalau dilihat langit kan juga kelihatan sempurna ya. Jadi nggak ada retaknya, nggak ada bengkoknya, tidak ada cacatnya lah pokoknya. Ya, mata awam kita, mata zohir kita itu melihat langit seperti itu. Nah, membuat sawah ini juga perlu kudroh yang besar. Seperti perumpamaan tadi saya saat menerangkan tentang buat tembok itu, ya. itu kan tenaga yang dibutuhkan besar, kekuasaan yang dibutuhkan itu besar. Menghaluskan tembok bukan hanya meninggikan ya, menghaluskan tembok juga pekerjaan tersendiri itu harus dipelur dulu ya, di, di, dihaluskan pakai mortar itu, pakai luluh ya. Setelah selesai baru kemudian diaci pakai semen ya biar halus. Setelah itu kemudian baru dipelamir, terakhir baru dicek. Jadi aktivitas menghaluskan itu pun kadang orang masih ada retak-retaknya, kan? nah, seperti ini kan masih kelihatan retak-retaknya. Betapa nggak gampangnya membuat sesuatu itu menjadi sempurna halus, gitu ya. Nah Allah menciptakan langit itu sempurna, fasa halus, nggak ada retaknya, nggak ada robekannya, tidak ada pecahnya, nggak ada bengkoknya. Ya, ini menggambarkan betapa besarnya kuasa Allah saat menciptakan langit. Wa laylaha wa duhaha. Aghtasha itu bermakna ghatishan menjadikannya menjadi gelap. Jadi ghotis itu maknanya uh, muzlim, gelap. Aghtasha itu membuat gelap. Wa laylaha berarti maknanya membuat gelap malamnya. Hanya kembali ke as kembali ke langit. Ya. Kenapa malam diidhofahkan ke langit? Karena malam adalah bayangan langit. Keterangan mufas para mufasir begitu karena malam itu adalah zinluha. ya, bayangan dari langit itu. Wa akhraja duhaha dan mengeluarkan duhaha. Duha دُحَا itu maknanya adalah cahaya matahari. Yakni cahaya matahari setelah terbit ketika cahaya merah sudah hilang. Nah, itu dinamakan duha. Dinamakan waktu duha itu adalah ketika Matahari terbit cahaya merahnya sudah hilang berarti masuk waktu duha. Jadi cara ngecek waktu duha itu adalah dilihat saat matahari terbit sudah hilang cahaya merahnya. Nah yang dimaksud di sini adalah nahar siang hari. Karena lawan dari lail adalah nahar. Kenapa? Kok pakai kata duha untuk mengungkapkan nahar? Nah, jawabannya adalah karena diantara semua waktu siang yang terbaik yang paling enak adalah waktu duha. Gitu ya, yang paling bagus yang panasnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin kalau sudah terlalu naik sudah hawanya sudah nggak enak sudah panasnya itu sudah sudah agak menyiksa tapi kalau Duha itu masih enak masih nyaman ya gitu Nah jadi setelah Allah menjelaskan tentang bagaimana menciptakan langit dengan kesempurnaan itu lalu Allah memindahkan perhatian kita untuk melihat fakta malam dan siang Seakan-akan kita disuruh mikir, coba pikirkan bagaimana cara Allah membuat siang dan malam. Nah, karena kalau diselidiki pakai ilmu sekarang kan akhirnya tahu ya, bahwa malam dan siang itu muncul karena ada rotasi. Dan rotasi itu kan lihat itu bagaimana teraturnya sampai level detik, sampai level detik sangat teratur. Bagaimana Allah memberi tenaga pada bumi itu sehingga terus berputar selama mungkin ribuan bahkan jutaan tahun kita nggak tahu berputar terus yang menunjukkan bahwa penciptaan semacam ini itu menunjukkan bahwa itu lebih berat, lebih dahsyat daripada sekedar menghidupkan manusia. Nah, setelah Allah mengajak kita memikirkan dahsyatnya penciptaan langit, lalu Allah kemudian mengajak kita untuk memikirkan hebatnya penciptaan bumi. Nah, itu ayat berikutnya. Wal <San> Ya, seakan-akan Allah mengatakan yang menakjubkan itu bukan hanya penciptaan langit penciptaan bumi kalau diteliti itu juga menakjubkan kata al ardo itu dinasobkan itu sebagai istighal dalam ilmu nahwu namanya istighal wal ardo ba'da, ba'da itu makna lahirnya adalah sesudah ya. Nah, lafat ini jika dimaknai secara zahir biasa menunjukkan berarti penciptaan bumi itu terjadi setelah penciptaan langit. Jadi ya, wal ardo ba'da zalika. Karena zalika di situ kembalinya adalah ke khalqus sama penciptaan langit. Wal ardo ba'da zalika. Penciptaan bumi itu dilakukan setelah penciptaan langit, ya. Nah, cuma begini kita harus hati-hati. Kata ba'da itu secara bahasa secara majasi bisa bermakna ma'a bisa bermakna ma bersama jadi wal ardo ba'da itu bisa juga bermakna bumi itu bersamaan dengan penciptaan langit itu, itu diciptakan Allah, jadi bisa bermakna bareng nah itu ya, bisa bermakna bareng, malah ada yang ini agak, takwilnya agak jauh ya ba'da bermakna qobla itu bisa itu dibahas syaukani itu ya, bisa bermakna Qubla. Jadi oleh karena itu kalau kita hubungan dengan sains, kita bicara sains terkait dengan waktu penciptaan ya, kita nggak usah terlalu anu ya, uh, meng, jangan sampai mengkot ikan masalah urutan ini. Mana yang lebih dulu langit maupun bumi? Karena secara bahasa mungkin semuanya, mungkin semuanya. Jadi esensinya bukan esensi kita mempercayai tentang penciptaan ini bukan bukan meyakini mana yang lebih dahulu dan mana yang terkemudian bukan, tapi memahami bagaimana dasarnya penciptaan langit itu untuk me bisa merasakan bagaimana besarnya agungnya ciptaan Allah itu, ya? Oke, okay. <tuh> <tuh> dahaha, ya? Dahaha, dahaha itu fiilnya Allah. Maknanya adalah basalto, membentangkan basalto. Jadi, bumi itu Allah menciptakan bumi itu dengan dibentangkan basalto. Dahaha, -ha. hanya kembali ke Al-ardo. Al-ardo dimuannaskan jadi dianggap seperti perempuan. Ya. Jadi Allah membentangkan bumi ya, seakan-akan memberi kesan bahwa kalau ba'da itu diartikan sesudah, berarti sebelumnya bumi itu masih belum terbentangkan. Masih belum terbentangkan. Ya. <tuh> Jadi ba'saata itu membentangkan yang sifatnya rata. Nah, kata dahaha ini di samping menunjukkan kekuasaan Allah karena meratakan itu bukan pekerjaan ringan juga loh ya. Coba ngeratakan e, meratakan gunung misalnya, berat banget ya. Kayak di Arab itu kan ada bukit dipotong itu. Tujuannya untuk diratakan. Nah, itu luar biasa sumber daya yang dibutuhkan untuk meratakan itu di Mekah, di daerah Mekah itu. Gunung apa itu saya lupa yang dipotong. Meratakan jalan juga kan juga butuh butuh upaya loh. Nah, sekarang Bagaimana Allah bisa membuat bumi ini demikian rata, enak untuk ditempati? Itu kan luar biasa itu. Luar biasa kekuasaan Allah di sana. Sekaligus memberikan peringatan, mengingatkan kita tentang nikmat Allah di sini. Bumi ini ada kan nggak dibuat rata, susah buat rumah kita di dalamnya. Coba bumi dibuat benjol-benjol gitu, nggak ya. beraturan bentuknya. Kita buat rumah susah, miring jatuh gitu ya, susah goyang sedikit roboh gitu. maka bumi itu dibuat rata secara umum itu adalah bentuk nikmat Allah sehingga mudah untuk dibuat tempat tinggal juga mudah untuk dibuat mobilitas makanya jalan yang paling enak kan jalan yang paling rata tuh jalan makadam tidak enak karena tidak rata ya itu juga cepat merusak kendaraan anu gitu ya maka dahaha ini mengandung nikmat dari Allah mengingatkan betapa besar nikmat Allah menjadikan bumi ini rata bagi kita. Ya, kita bayangkan itu kan bumi itu dibuat kayak jarum-jarum begini. Yang tingginya 100 meter ini. Rata setiap bumi semuanya kayak gitu. Gimana manusia yang bangun rumah dengan model semacam itu? Mobilitasnya susah, ya kan? Bangun rumah juga susah. Maka dibuat rata itu luar biasa. Nikmat besar dari Allah. akhraj minha ma'aha wa mar'aha. Nah, setelah Allah menjelaskan nikmat meratakan bumi ini, maka Allah menjelaskan nikmat lain yang besar di bumi ini. Apa itu? Ya, ini dua sumber daya alam yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Pertama adalah air, yang kedua adalah tanaman. Ini dua kebutuhan vital makhluk hidup. Orang nggak bisa hidup tanpa air, nggak bisa. Kalau manusia hidup tanpa listrik, bisa, bisa masih hidup orang hidup tanpa gadget bisa, enggak pakai HP masih bisa. Tapi kalau enggak pakai air enggak bisa karena air itu asal usul makhluk hidup. Air kita butuhkan untuk minum, air kita butuhkan untuk masak, air kita butuhkan untuk mencuci, air kita butuhkan untuk mandi. Jadi vital sekali dalam hidup ini. Air dalam kehidupan kita juga nyata sekali digunakan untuk sumber pembagian listrik yang mengaliri listrik di rumah-rumah kita. Air itu juga mengairi tanaman, ya, menghidupi persawahan, sangat vital. Makanya sampai dipelajari seputar air ada jurusan pengairan, gitu ya. Itu karena memang vital kehidupannya, fungsinya termasuk tanaman fitanya tanaman apa? karena tanaman itu sumber makanan kita nasi kita dari tanaman kecap kita dari tanaman tempe juga tanaman tahu juga tanaman minyak kita dari sawit tanaman yang sempat langka ya dan mahal minyak dari tanaman juga cabe tanaman buat sambal nggak ada cabainya buat sambal nggak ada cabenya nggak enak coba buat sambal tapi merica nggak cocok ya nggak cocok bawang merah bawang putih tanaman juga lihat ya, jadi makan jadi nikmatnya luar biasa tuh ada sambal itu kan. bagi saya ya nggak tahu antum saya kalau makan nggak ada sambalnya kayak nggak lengkap gitu nikmatnya luar biasa dari tanaman juga ini jadi tanaman itu sumber makanan kita ya makanya di sini disebut makanya juga ingat ya Rasulullah ketika menjelaskan fitnah Dajjal itu kan juga disebut dua kemampuan itu, penguasaan terhadap air dan tanaman kata Nabi itu Dajjal itu menurunkan air dari langit, menguasai sumber daya yang paling vital dalam manusia itu sementara air hujan itu adalah air yang paling murni itu. kalau air laut itu belum bisa dimanfaatkan langsung karena asin air yang ada di bumi itu ada yang jernih tapi ada yang tercemar, tapi kalau air hujan secara umum ya paling murni paling bersih karena memang semuanya dari situ ya kan jadi kayak ee, <tuh> ketika dajjal itu punya kemampuan menurunkan air dari hujan itu seakan-akan rasul itu ingin mengabarkan fitnahnya besar sekali karena dia menguasai sumber vital dari manusia termasuk kata nabi bisa menumbuhkan tanaman ya pak itu bayangkan dajjal memenuhi seluruh kebutuhan pangan manusia itu kan besar sekali itu fitnahnya orang kayak begitu ya menyediakan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan manusia secara gratis atau minimal murah. Orang kayak gini fitnahnya pasti besar itu. Wong baik pencitraan aja jadi fitnah kok ya, apalagi baik beneran. Pasti lebih dahsyat fitnahnya. Makanya di sini Allah uh, ingin menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah mengeluarkan air dari bumi itu sekaligus mengeluarkan tanaman, sekaligus mengingatkan bagi kita besarnya nikmat air dan nikmat tanaman gitu ya akhraja Allah mengeluarkan dari bumi itu ma'aha airnya bagaimana cara Allah mengeluarkan air dari bumi itu Allah mengeluarkan air dari bumi itu dengan sejumlah mekanisme yang paling kelihatan yang disebut para mufasir adalah melalui terpancarnya mata air mata air gitu ya melalui mengalirnya sungai-sungai ya melalui danau-danau sumur-sumur termasuk air lautan nah seakan-akan kita juga disuruh mikir dimana kekuasaan Allah dari sisi ini mengeluarkan air itu bagaimana kalau dulu mungkin masih belum terlalu jelas tapi sekarang sangat jelas banget dulu belum terlalu jelas sudah membuat orang kagum ya sekarang sudah jelas banget karena daur air kan sudah dipelajari dengan baik hidrologi itu sangat 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 bagus kalau kita renungkan memang luar biasa menakjubkan itu cara Allah mengatur peredaran air di bumi yang saya dibutuhkan manusia sangat menakjubkan menakjubkannya bagaimana air sumber air terbanyak itu kan lautan ya laut karena mayoritas bumi ini kan memang terdiri dari lautan cuma lautan itu kan nggak bisa dimanfaatkan langsung karena asin ya terus bagaimana cara Allah membagi-bagi air itu ke daerah bumi yang lain. Kalau pakai manual berat banget itu. Coba misalnya ngangkuti per galon gitu ya dari lautan ya, harus disuling dulu baru kemudian disiram ke gunung-gunung, disiram ke bukit-bukit, ke tanaman. Itu butuh biaya yang besar banget. Nah, ternyata cara Allah membagi-bagi adalah dengan mekanisme pakai matahari. Gitu ya. Matahari dipanaskan itu sekaligus nyuling air lautan. Itu penyulingan alami yang ini dibuat Allah mekanisme penyulingan yang nggak pakai biaya, sehingga dengan begitu garamnya tertinggal, air murninya yang naik ke atas. Kalau anda kan dia ambil manual air itu, itu kan nyoling dulu, terus ngangkatnya itu berapa ton itu? Satu kibik air itu kan bisa satu ton ini. Nah kalau misalnya sepuluh kibik kan sudah sepuluh ton, ngangkatnya gimana itu ya pak? Tapi lihatlah itu ketika Allah membuat mekanisme dikasih panas, terus ternyata air itu ternyata oleh Allah dibuat berubah menjadi seringan kapas Bayangkan air yang berjuta-juta ton itu loh, oleh Allah bisa dibuat jadi seringan kapas diterbangkan air bisa kemana-mana. Itu saat terkondensasi turun lagi kan jatuhnya jadi air berat lagi itu. Itu kan luar biasa sebenarnya kalau direnungi ya. Dahsyat sekali Allah cara cara membagi-bagi air di di bumi itu loh caranya luar biasa indah setelah turun ke ke hutan lalu kemudian hari itu melewati tanah disaring kan gitu ya disaring tanah disaring pasir akhirnya menjadi keluar air yang begitu jernih keluar mata air jadi kata akhro jamaah ini kalau direnungi juga luar biasa juga. menimbulkan satu ilmu tersendiri yang membuat kita kagum bagaimana kekuasaan Allah menciptakan itu semuanya ya <tuh> Kemudian mar'ah, mar'ah, mar itu masdar mimi ya dari kata ro'a. Ro'a itu maknanya merumput sebenarnya, makna bahasanya. Maksudnya merumput adalah seperti sapi yang makan rumput di padang rumput. Nah, itu kan aktivitasnya dinamakan merumput. Jadi mar'ah makna bahasanya adalah hal merumput. Cuma kadang masdar itu dimaknai isim maf'ul. Jadi seperti kholako, masdarannya menjadi kholkun. Maknanya itu adalah, makna aslinya adalah hal menciptakan. Tapi bisa bermakna yang diciptakan. Jadi mar'a di sini itu dimaknai isim maf'ul, maknanya yang di, dimakan oleh sapi dengan cara dirumput atau hewan-hewan yang lain ya. Nah itu, jadi secara mudahnya mar'a itu akhirnya diterjemahkan nabat, tanaman. Jadi makna mudahnya dari mar'a itu adalah tanaman. Dan tanaman yang masuk di sini adalah mencakup semua tanaman, baik rumput maupun Pemohonan pepohonan yang dimakan oleh hewan, termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang dimakan oleh manusia. Itu masuk dalam definisi mar'a. Meskipun hukum asalnya mar'a itu adalah untuk hewan sebenarnya. Ya, tapi di sini seakan-akan ada tanbih kalau Allah memberi perhatian kepada hewan, maka manusia aula lebih utama lebih utama diperhatikan Allah dipenuhi kebutuhannya. Wal jibala arsa. Kata al-jibal dari kata jabalun bermakna gunung. Ya, e, dinasobkan sebagai istighol juga. Arsa itu maknanya asbata membuat teguh. Membuat teguh asalnya sebenarnya dipakai untuk kapal laut karena mirsat itu bahasa Arab maknanya jangkar, jangkarnya kapal laut. Nah, Mersat itu istilah alatnya dari kata arsa arsa itu makna bahasanya membuat teguh dengan jangkar gitu ya membuat teguh dengan jangkar karena kapal laut itu kalau pas dibawa ke eh, berlabuh di pelabuhan biar enggak dibawa arus itu kan harus diikat ya dengan jangkar itu aktivitas meneguhkan kapal laut dengan jangkar itu dinamakan arsa ya. Jadi, Allah itu meneguhkan gunung-gunung di tempatnya. maknanya begitu, jadi tidak dibuat bergoyang. Ini seakan-akan melalui ayat ini, kalau dari sisi kudrah Allah, kekuasaan Allah, kita didorong untuk mempelajari geofisika. Jadi, coba bayangkan ya, hanya merenungi surat An-Naziat saja, bisa orangnya bisa jadi ahli tentang perairan, ahli tentang tanam-tanaman, ahli tentang geofisika, ahli tentang... Wah, oh banyak ya itu kalau benar-benar merenungi dan serius ya ingin memperhatikan ayat-ayat Allah, gitu <tuh> makanya nggak heran di awal-awal Muslim itu di awal-awal Islam didakwahkan itu akhirnya bisa menjadi mercusuar dunia dalam hal peradaban termasuk dalam hal uh, ilmu sains ya gitu. Mataan lakum wali anamikum mataan itu maf'ul <tuh> ajli jadi yani, Allah menjadikan itu semuanya supaya menjadi mut'ah atau tamti'ah yakni memberi manfaat kalian. Mata'an lakum, memberi manfaat kalian. Nah, dan kata mata itu yang harus dipahami adalah sesuatu yang dimanfaatkan muddatan dalam waktu tertentu. Jadi nggak selamanya. Nggak selamanya. Kata kunci dari mata itu begitu, dimanfaatkan tapi dalam waktu tertentu. Jadi seakan-akan ada peringatan ya. Ini hanya sementara ya, memanfaatkan itu semua. Jadi mulai bumi yang enak ditempati, yang kita bisa melihat tempat-tempat indah di dalamnya, lalu kita bisa makan minum dengan enak. Itu mataan lakum dinikmati tapi hanya sementara, tidak seterusnya. Jadi mengajari kita mengingatkan lagi bahwa hidup di bumi itu sebentar. Nanti ada waktunya akan pergi untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di di dunia ya <tuh> wali an'amikum ya dan juga termasuk untuk ternak-ternak kalian an'am jamak dari na'amun na'am itu ternak tapi khusus tiga macam hewan unta sapi dan kambing jadi yang dijadikan kurban itu itu an'am na'amun nah ini me memperkuat apa yang saya jelaskan di tafsir sebelumnya bahwa di samping Allah itu bermaksud menjelaskan kekuasaannya untuk menunjukkan bahwa dia itu bisa menghidupkan manusia itu sekaligus mengingatkan ada unsur in'am, memberikan nikmat dengan hal-hal uh, yang disebutkan Allah tadi. Makanya diperhatikan di sini mataan lakum wali an'amukum. Allah menciptakan semua itu untuk memberi manfaat pada kalian termasuk hewan-hewan ternak kalian. Oke. Okay. Uh, saya kira itu ya uh, untuk kajian tafsir hari ini. Barangkali sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan silakan.